Seleksi ini sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa kita mencoba untuk menampung pemain-pemain bagus supaya nanti kita bisa membantu mereka, mempromosikan mereka ke klub-klub Liga Indonesia. Tapi sebelum kita promosikan mereka, kita akan membentuk mereka supaya lebih siap lagi menjuang. Dan itulah salah tujuan dari Hari Kinesan Academy, untuk mencetak pemain sehingga kita berharap dari RNA ini muncul pemain bagus untuk tim nasional, untuk klub-klub Indonesia. Dan Anda bisa lihat di belakang sana, ini para pemain yang sedang seleksi dengan coach-nya adalah Coach Jordi Kartiko. Oke, terima kasih.
Cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Days I hate you, but baby, you're still. Andra, dari mana, Andra? Dari Karang Ploso. Oh, Karang Ploso. Dekat sini, Andra, ya? Iya. Gini, Andra. Saya mau tanya, motivasi kamu untuk ikut seleksi di sini apa, Andra? Ya, ingin menjadi pemain bola profesional. Oh, siap, ya. Sebelumnya kamu di mana? Akademi Arema. Wah, kada mini Arema ya. Kelahiran 2001. Ya. Oke. Oke, Indra. Terima kasih untuk waktu, Indra. Sama-sama. Semoga nanti sesuai dengan kemampuan kita, ya. Siap. Nanti kami informasikan kedepannya. Siap. Bisa ikut. Ya. Min. Selanjutnya apa tidak? Oke. Ya, semoga lulus. Oke, terima kasih, Indra. Berada di Malang, dan di Malang ini banyak sekali potensi-potensi pemain yang bagus. Karena itu saya sedang memantaunya bersama dengan teman-teman di Rikin Nelson Academy. Semoga kita bisa mendapatkan pemain bagus dan nanti kita bisa promosikan ke klub-klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Dan mungkin kita pengen sekali kalau yang punya potensi nanti dia bisa keluar negeri. Siapa tahu, kan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kita berusaha untuk menjadikan mereka menjadi pemain-pemain sepak bola profesional. Mantap! Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas antusiasnya. Ya, Anda sangat bagus sekali. Ya, aplaus untuk kita, yuk. Oke, ini seleksi terakhir. Ya, siapa nanti yang lolos, ya, nanti akan kita masukkan di IG aja. Ya, makanya nanti lihat IG-nya RNA. Siapa yang lolos nanti kita umumkan di sana. Lolos tahap pertama, nanti tahap kedua kita hari Selasa, finalnya di situ. Karena nanti datang pemain-pemain yang juga kita undang untuk mau bergabung di sini. Paham ya? Paham. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, selamat pagi. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat semuanya. Ada yang mungkin dari Surabaya dan beberapa tempat yang lain. Ada juga teman-teman dari Papua. Kamu Papua mana? Jayapura. Jayapura? Tapi Papua Malang ya? Bagus banget. Jadi, tapi saya rasa ini adalah sebuah kerja keras kalian. Dengan ikut seleksi seperti ini, pasti kalian berkeinginan untuk ke depan punya karir sepak bola. Okay? Dan memang tidaklah sulit. Sebenarnya ya, ketika kalian punya tekad, punya kerja keras, itu bisa tercapai. Hanya memang harus berkompetisi. Ya. Jadi, dalam kompetisi ada yang menang, ada yang kalah. Itu normal. Oke? Jadi, sekali lagi, nanti dari kami sebagai, atau saya dari RNA, mewakili manajemen, mengucapkan terima kasih. Yang pasti, kalau ada yang masuk, sama-sama kita kerjasama. Yang tidak lolos pun bukan berarti dia jelek, tapi ada waktu nanti kalian bisa mendapatkan klub juga nanti.
tapi tergantung dari kerja kelas kalian sendiri masing-masing. Terakhir, dengan masuk di Arena nanti seperti apa, saya ya karena saya banyak berteman, banyak berkenalan dengan klub-klub, pemilik klub dan segala macam, kita akan mencoba untuk memberikan jalan, memberikan wadah kepada kalian yang lolos untuk bisa sampai ke klub tersebut. Okay. Tetapi itu tidak akan menjadi arti yang baik kalau kalian sendiri tidak bisa bekerja sama, dalam pengertian tidak ada kerja keras latihannya, mulai kendor, okay? Dari diri sendiri motivasinya jelek, ya kan? Nah akhirnya juga kalian tidak bisa sampai pada puncak karir kalian. Semua itu balik pada kalian masing-masing. Jelas? Jelas. Kami hanya membantu, pelatih hanya membantu, kuncinya adalah di kamu sendiri. Kalau kamu mau kerja keras, kalau kamu mau belajar terus, kalau kamu mau ikuti apa kata pelatih, ya itu akan berhasil. Tapi kalau kamu lebih dengar orang lain, lebih memikirkan hal-hal yang lain, ya itu tidak akan terjadi. Jelas ya? Jelas. Jadi sekali lagi, kalau yang lolos nanti hari Selasa, nanti diumumkan lewat via Instagram, lewat Coach Jordi juga. Selamat bergabung ya, nantinya ya kalau sudah lolos, karena saya besok harus pulang. Ya jadi mungkin nanti ketemu dengan Coach Jordi selanjutnya. Mudah-mudahan ya, nanti setelah lolos ada kontrak bersama Arena dan kita akan bekerja keras untuk supaya kalian bisa kita salurkan ke klub-klub baik 1, 2, 3, 3 menyesuaikan kemampuan kalian masing-masing. Ingat sekali lagi, semua pemain pasti berbeda-beda, ada yang levelnya bisa sudah sampai Liga 1, ada yang level Liga 2, ada yang level 3. Istilahnya rezeki itu punya orang masing-masing, tidak boleh ada iri, jelas? Nah, kalau kamu lolos nanti, kalau mau jadi pemain gak boleh iri, ya sudah misalnya ini lolos Liga 1, saya baru Liga 2, gak apa-apa, itu semua adalah rezeki kita. Jelas? Jelas. Kuncinya adalah selalu bersyukur, gak boleh mengeluh, tapi tetap harus kerja keras, supaya meningkatkan diri kita lebih baik lagi. Terima kasih, tepuk tangan buat kita. Oke, terakhir, kita kumpul dulu, kita berdoa, habis itu kita tos. Ya. Oke, yuk bangun yuk. Saya bersama salah satu peserta seleksi di dua hari ini di Rekin National Academy. Nama siapa? Muhammad Haikal Hafiz. Muhammad Haikal Hafiz. Hafiz? Hafiz. Hafiz? Hafiz. Oh, Dani Alves kayaknya. Oke, okay. Kamu tahun berapa lahir? Tahun 2000. 2000, ya. Oke. Okay. Sebelum ini kamu main di mana aja? Di Porprov sama Persema Liga 3. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi dia main di Porprov dan Persema di Liga 3. Nah, sebenarnya tujuan atau motivasi kamu ikut seleksi ini apa sih sebenarnya? Ya, agar bisa disalurkan ke tim-tim, terus okay. Bekerja keras agar bisa membantu orang tua sedikit-sedikit lah. Jangan sedikit, tuh, mesti banyak. Ya, banyak kan. Ya, melahirkan. Oh. Masa bantu orang tua dikit tuh? Harus banyak ya, lah ya. Ya. Oke, okay. Okay, tapi mimpi kamu adalah kamu pengen jadi pemain nasional. Ya. Okay, nanti. Sekarang berarti kamu 2000 ya lahir? 2000. Oke, okay, masih ada. Ya, masih 10 tahun lagi dia bisa berkarir nanti ya. Oke, okay, Haikal, terima kasih sudah datang dan nanti semoga impian kamu bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan kita berharap nanti kamu kerja keras. Siap. Siap. Ya, terus dulu. Oke, okay, terima kasih. Saya bersama salah satu legenda pemain sepak bola yang sekarang menjadi pelatih B Lisan AFC dan juga sebagai manajer akademi di Rekin National Academy, Coach Jordi. Coach Jordi sudah 2 hari nih seleksi pemain. Apa yang Coach Jordi lihat dari para pemain-pemain ini? Ya, pertama-tama banyak pemain-pemain muda ini yang banyak punya talenta, tetapi perlu harus ada wadah yang jelas. Ya. Ya. Paling enggak di sini kita mewadahi untuk bisa menjadikan sebuah impian itu menjadi sebuah kenyataan dengan wadah di Arena ini. Oke, dan yang Coach Jordi lihat sebenarnya mereka punya potensi. Sangat punya potensi sekali. Dan bagaimana kira-kira nanti kalau RNA, mereka gabung dengan RNA, apa yang akan coba kita tawarkan ke mereka di RNA ini? Ya, kita tawarkan bahwa RNA ini sebuah wadah
Terus ini ada jalan, tinggal okay. Mereka itu bisa nggak menjadikan sebuah wadah ini menjadi kenyataan untuk cita-citanya para okay. pemain ini. Kuncinya adalah kerja keras. Apa? Seperti apa kerja keras? Ya kerja kerasnya ya pertama latihan yang sungguh-sungguh, kedua antusias di dalam latihan, terus ada terakhir raih mimpinya itu. Okay. Berarti harus bangun dari selama ini yang mungkin mereka tidur untuk meraih mimpi, cuman tidur aja mimpinya, ya. Tapi harus sekarang mengerjakan, mengerjakan untuk mencapai supaya, cita-citanya itu. Supaya mimpinya bisa tercapai harus dikerjakan ya oleh sekarang. Ya. Dengan contohnya dia masuk RNA ya. Bersama kita. Karena RNA adalah etalase untuk, oke, okay. etalase dia untuk berkarir di klub-klub nanti ya. Di klub-klub lain. Oke. Okay. Terima kasih Coach Jordi, terima kasih buat semuanya. Oke. Okay. Terima kasih banyak banyak. Ya. We'll be right back.